Akhirnya. Mbok, saya pentel-pentel dijopok, Mbok. Enggak. Sama. Enggak. Saya pentel-pentel. Salah. Buah salah karena salah itu mengandung. Jangan. Halo guys, selamat datang lagi channel Mabrut Official. Anjay. Anjay. Oke guys, siang ini kita ada di rumahnya mboknya Ayang. Walah, iki mun kene iki aku wedi iki lho yang moyang. Iki tak kira tanaman sing dilindungi. Enggak, ya. Walah, makanya aku mau menghindari iki. Nah, akhirnya aku mau rodok rene, tapi gak apa-apa. Nah, sekarang kita akan ngapain sayang? Enggak apa-apa kan? Hah? Enggak apa-apa. Enggak. Kita mau ngapain? Mau ngapain? Kita cari mau salak. Cari salak tuh guys. Kalian lihat ini. Di? Oh iya kalo. Oh itu loh orangnya lagi ngambilin salak guys. Ayo, dijelok yuk. Tanya yuk. Mas tak video boleh enggak gitu ya? Ayo nanti kita ngambil. Nah, karena lagi ada yang sedang panen salak. Kita tanyain. Iki apa sini? Kodok deh. Nah itu tuh masnya lagi lihat, masnya lagi ngunduh salak guys. Kita lihat guys, di sini ada salak, itu banyak salak. Tanya-tanya ke masnya yuk. Ge, sampun. Ge, pengen lihat tok. Ge. Gede-gede guys, sini yang. Gede-gede. Ini kisah salak pondoh mas. Iya mas. Pondoh. Walah sama yang tau mas. Nah sama jokok gitu loh. Sama jokok tenang. Nah di rumah oke okay, kok. Nge di rumah. Nge. Lagi kok salaknya hilang. Nge. Bajing. Bajing. Panen dari pak togi. Nge. Ini dia istriku mau cari calak di ngone mbok. Ini rumahnya mbok, guys. Dengan penuh perjuangan kita sudah sampai juga karena jalannya agak susah. Oh iya, ini batangnya hati-hati yo, guys. Makanya kita di sini harus pakai sandal. Nih, ini masih agak kecil-kecil, guys. Kita cari yang agak besar. Tapi kan masih ada yang kecil yang kita harus bisa ngambil. Nah ini besar. Si cilik. Tuh. Yang mana yo? Guys, kalian suka salak gak guys? Tuh. Salaknya. Masya Allah. Marjiundo. Wih ternyata. Apa ya? Pohonnya itu banyak banget. Tuh. Di sini guys. Di sini gede. Ayo, yuk, rena yuk. Aduh. Kita ketok yang agak besar. Tapi jalannya itu agak. Nah, ini guys, kita dapat yang agak besar, guys. Ayang bisa ngambil? Bisa aku. Ini udah ada yang ceblok. Iya, kita ambil yang ceblok aja, guys, biar enggak sakit. Beleng iki. Tuh, bosok. Iya, ceblok. Ini bosok, guys, kun. Nah, teman-teman, buat kalian yang belum tahu pohon salak itu berduri, ya kan? Seperti durian. Nah, perbedaan dari pohon salak yang sudah matang dan belum matang, caranya gampang banget. Yang besar kayak gini pasti sudah matang, yang kecil itu masih pentil. Nah, sekarang kita akan mencoba menggolek si Jin ini agak dekat sini, Bro. Nah, ini karena kita enggak bawa alas tangan, yo. Kita harus cari kayu dulu guys. Nah, nanti kita harus pakai baju. Ah, halah. Ini juga bisa ya guys ya. Ah, dah masih bisa mancep guys. Oh, ya soalnya aku sih kurang mateng yang rine senjekrek. Aku tahu caranya. Ayang harus agak sana. Ayang agak sana. Dah, ora iso. Ya lah kan pola. Cucuk enak lo. Kau apa? Wow. Jatuh.
Akhirnya. Mbok, si pentel-pentel dijopok, Mbok. Enggak. Urung mateng kok dijupuki. Sumpah iki mateng sawan. Panganan yo sampai mateng yo, sampai kecut awas yo. Yo, kita sudah dapat satu, guysku. Ini emang durinya itu. Ya ini sih kurang mateng, Yang. Mateng lho. Mateng enggak mateng itu durinya pasti banyak karena tadi yang di rumah itu dari amplas itu ya. Yora, kok aneh, hai. Enggak percaya. Nah, kita ngambil, kita coba ngambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan guys? Tuh, ada semutnya guys. Nah, biar kalian percaya ini mateng. Ara, ceblok ape. Cuk, kok ceblokan, Cuk? Nih. Untuk membuktikan ini mateng apa enggaknya, kita bisa lihat dari apa? Kita buka ya. Wong iku sih entah kok. Lah kok sih putih, Cuk? Ya iya, sih entah. Tapi kok iso ceblok? Ya ini jenenge gokrok. Oh, enggak. Ini emang mateng sudah. Tuh, lihat. Ini emang salaknya jenis-jenis putih, guys. Ini. Buat kalian yang pengen salak, kalian bisa kesini order salak. Kalau salak itu bisa dibuat apa aja ya? Salak itu bisa dibuat apa aja? Bisa dikasih sembarang kalir. Buat manisan. Salak, manisan. Terus jenang. Apa yang kena angin? Bajing yang. Duh, sama tuh. Bajing. Sumpah, bajing ini. Tuh. Ya kan? Mencelok-mencelok. Iya. Wah, ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tit. Ayong, Ra. Ngonai kaget, Ra. Oh. Sebentar ya. Aduh. Ini guys, ini apa ya? Ada duri-durinya itu, guys. Kok rek londrek sih entah diundur rek. Mateng serius. Sawangan pas mangan Ra ini. Duh, emang kenapa? Ini kalau belum mateng itu cuma agak sedikit sayang. Ya kecutnya. Ya enggak lah. Kulitnya seijo. Loh, ijo itu karena emang salaknya itu salak-salak putih. Ya Allah. Wow, akhirnya guysku. Penuh perjuangan. Kok mambune ngene yo? Apa mambune? Kayak rong mateng. Komplik aja nih, kurang mateng aja nih. Kita akan coba memakannya, guys. Mbok minta salak. Nih lihat. Wow. Kalian pasti ngiler, ya kan? Ora kira ngiler, kurang mateng komplik. Serius, coba. Serius. Serius. Hapus ya, ya. Sumpah, cobain. Nih ya, nih enggak percaya. Buka. Raina batal lu ngempet. Ya, lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ini malah jelas. Ini terlihat saman tahu anu buah anggur. Hampir sama, cobain kalau enggak. Anggur kecut. Enggak, ini cobain. Awas masuk. Apa nih masa enggak masa kayak semangan. Oh iya, coba. Enggak kan? Sumpah enggak. Oh iya, urung. Enggak, serius. Enggak, guys. Sumpah enak banget kok ngene iki lho. Kecutnya nih. Roto, tapi enak. Serius guys, ini enak banget. Kalian kalau beli salak itu yang kayak gini aja, guys. Guys, kalian lihat tuh. Di sini tuh sepi banget. Jadi ini tekalan. Tuh, lihat kan, sepi sini. Di tengah-tengah sini. Tuh lihat, muntar kita. Tes. Tes. Tuh, lihat kan sepi kan? Tapi kalau kalian lihat. Berapa? Elala. Apa yang? Yang. Ayang. Menutai buat. Apa sih? Ayo minggir. Apa sih ada kencing ayam? Beti ya. Kencang. Enak banget. Serius.
kalian kalau mau beli kacang, kacang. Tuh munggah tuh, Cuk. Wes, munggah. Kalian. Ya Allah, yang sualku kotor, Cuk. Sawangen. Awas kepalanya. Cek, duduk. Sini yang, duduk yang. Yang. Langsung tumbuh loh. Lihat. Iya, isinya pokok ning mancep ning tanah tumbuh cek nih. Bisa langsung tumbuh. Tapi nanti kalau wah, terus gimana yang? Maksudnya kan jadi enggak serasa serasi kayak gini. Jadi tebang. Lah terus ngapain ditandur? Iku gak ditandur wi wong ngunduh mari ngono mangan salak terus dibuat sembarangan ngono. Dekne cokol dhewe. Nang. Yang tahu enggak? Kak. Kita mau bikin video di sini. Ngapain? Ini guys ya. Ceplok yang. Enggak. Kata kan? Terus. Terus. Nah, hop. Nah. Kita mau main. Kita main romantis-romantisan yang bisa bikin. Oke, guys, kita akan hati-hati. Kita akan main romantis-romantisan yang bisa bikin Ayang itu baper. Yang pertama. Apa yang nyangin? Ora-ora. Ayang ini kaget toh, Yang. Lah opo ngancane obati? Opo to, Yang? Opo to, ono opo? Tenang. Iya. Lah mamne arek kene. Wis gak ketok ra ini sampean tekan ngono. Mlayu wae, mlayu wae, mlayu wae. Gak wedi, eh? Gak. Masih aman. Aku gak akan meninggalkan istriku sendirian di sini karena aku kepet. Tahu. Setiap saat aku harus butuh istriku di sampingku, anjay. Nah, buat kalian, kalian tak ajak ke sini, guys. Kita cari buah salak. Buah salak karena salak itu mengandung ceplok. Sorry, ceplok, guys. HP-nya ceplok, guys. Karena apa sih yang kagetan? Kan kaget betulnya wedi. Yang aku punya pantun buat Ayang. Lah, apa sih ini kayak kira masuk ini? Serius. Iya kan? Ini tentang pohon salak ya. Ya berarti puisi pantunnya ke pohon salak bukan? Ya enggak, tentang salak karena kita sedang ada di pohon salak, kita akan bikin pantun sesuai yang ada di sini, pohon salak, ya kan? Di sana gunung, di sini salak. Asik. Asik, ya kan? Ada hujan langsung bawa payung. Asik. Anjay, ya kan? Tidak akan pernah cintaku ditolak. Karena cimburut sudah tersayang-sayang. Apa sih yang garing burinnya anjir? Ya kan eng, bodoh enge. Bagus gak? Kak. Ayang wis. Aduh, capek yang kaki tanganku yang tanganku capek yang. Aku butuh tangan Ayang karena kalau satu dua kayak gini kurang bisa menyangga rumah tangga. Nelang. Hujan, guys. Guys. Ini serius hujan. Hujan. Tapi karena kita di dalam sini jadi kita enggak kehujanan. Oke guys, kita akan masuk ke rumah aja guys ya karena ini udah hujan. Yuk. Jalan ke sini, Beb. Bukan ke sana. Yuk. Jalan yang layaknya putri Indonesia. Anjay. Ya kan? Anjay. Hadap ke sini, hadap ke kanan. Jangan pegang itu ri, nanti ketusuk. Ya kan? Jalan, ya kan? Hadap ke depan. Nah, senyum. Lihat ke atas dikit. Nah, terus agak ke kanan dikit. Nah, terus langsung jalan pelan. Yang anggun kakinya. Iya, oke. Lanjut. Tolong di jangan dimaju-majuin itu. Enggak. Oh, enggak, pinter. Ayo agak ke kiri. Langsung maju. Maju dikit lagi. Jangan dipegang. Ini buat closingan YouTube yang ben bagus. Belum ada yang pernah bikin closingan kayak gini. Kita tadi enggak bawa salak. Enggak.
pentil-pentil. Huh? Apa? Apa? Si pentil-pentil. Oh iya, pentil-pentil pas. Nih guys, masih kecil-kecil guys. Tapi karena udah diunduh, jadi setiap 10 hari sekali itu diunduh guys. Katanya mbah itu kayak gitu. Hati-hati yang cucuk. Yaudah guys, karena kita sudah sore, jadi terima kasih. Kita juga mau pulang ya kan. Jadi see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.